Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Itu kamera dimati. Ini Pak, sama nggak bisa akses juga Pak. Barang yang Iqbal, suara saya bisa didengar, Iqbal? Bisa, bisa, Pak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih responnya ya. Baik, saya harus share screen ulang. Oke, sebentar. Baik, yang di live streaming juga sudah saya online-kan ini. Saya berpindah dari pojok kanan bawah ke pojok kiri bawah karena kalau tidak nanti yang muncul video saya ketutup dengan logo ya. Mungkin kawan-kawan yang biasa live streaming itu tahu. Misalnya kalau di YouTube itu kan ada logo yang muncul di pojok kanan bawah. Baik, kita sudah masuk ke materi ke-6 ya hari ini ya. Mungkin tidak terasa sudah menjelang Ramadan dan juga menjelang ujian tengah semester. Dan ingat, kalau tidak salah mungkin pertemuan ke-8 nanti akan ada pengumuman ujian tengah semester, atau bahkan dalam minggu ini atau minggu depan itu sudah akan ada pengumuman dari Prodi bahwa ujian tengah semester akan dilakukan pada pertemuan ke-8 biasanya ya. Baik, kita masuk ke hari ini kita dari judulnya sudah ke proses scanning yang terjadi di display segment segmen. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu kita sudah mencoba mengenali segmen-segmen seperti apa, nanti akan kita coba ulangi sedikit materinya biar tidak terlalu banyak yang lupa. Bisa jadi saya sendiri pun sudah lupa ya coding untuk menyalakan
angka 1, angka 2, atau angka berapa gitu ya, itu bisa jadi sudah lupa juga. Ntar saya masih mendengar suara-suara feedback yang tidak nyaman didengar ya, entah berasal dari mana ya, sebentar ya. Oke, di sini sudah saya matikan, di OBS juga sudah mati satu. Nah, di pertemuan yang kedua nih ya, ini yang tampil di slide, ini adalah kita mengenali apa itu microcontroller dan apa saja yang ada di dalamnya. Bentar kalau saya mute. Cek sound, cek sound. Oh ya, berarti kayaknya ada masalah di suara nih. Baik, berikutnya di pertemuan ketiga nih ya, itu sebuah microcontroller dioperasikan dengan cara seperti apa, itu sudah juga kita bahas. Kemudian apa saja yang diperlukan untuk memprogramnya. Kemudian di pertemuan keempat sudah mencoba mencari tahu dan mengenali modul ini ya, master micro Arduino ini. Kemudian kita juga sudah mencoba mengetesnya. Dan terakhir di pertemuan sebelumnya itu kita sudah coba memprogram LED dan juga ini ya, si microcontroller ke display 7 segment. Nah, di hari ini kita akan coba lanjutkan lagi materinya. Masih di I/O, sistem I/O yang ada di Master Micro Arduino versi 2 nya dan juga si Arduino Uno yang ini. Tutup, nah ini yang saya tunjuk Arduino Uno-nya. Kemudian kita akan masuk ke bagaimana proses scanning system yang terjadi pada display 7 segment. Jadi kalau dulu juga saya belajar bagaimana menampilkan apa namanya huruf ataupun angka ya, atau karakter istilahnya di display 7 segment yang lebih dari 1 digit. Misalkan ada 4, dulu saya kalau tidak salah 8 digit itu yang saya tampilkan. Atau iya kalau tidak salah 8 digit atau lebih ya dulu ya. Karena dulu untuk menampil dari warung telekomunikasi yang berbasis Windows yang saya buat dulu itu juga menggunakan microcontroller sebagai slave controllernya. Jadi master controllernya itu dari apa namanya, dari laptop. Dulu tidak ada laptop, dulu saya pakai PC biasa, kemudian datanya dikirimkan ke microcontroller. Microcontroller yang pertama, ada lagi nanti microcontroller yang kedua yang menampilkan apa namanya, angka-angka, misalnya sudah berapa menit dia menelpon, berapa tarif yang sudah di apa namanya digunakan dan harus dibayarkan pada saat nanti sudah selesai melakukan panggilan telepon gitu ya. Mungkin ada dulu orang tua yang punya warung telekomunikasi, Wartel dulu namanya ya, Wartel ya. Dulu saya membuat penelitian di S1 kaitannya dengan itu. Tapi setelah itu mungkin sekian 1 atau 2 tahun kemudian itu sudah tidak lagi digunakan karena tahun 2001 atau 2000 ya, itu sudah mulai ada handphone dan handphone itu sudah mulai apa namanya banyak digunakan oleh orang-orang di luar sana, sehingga warung telkom itu sudah mulai sepi jadinya dengan adanya handphone. Apalagi sekarang itu telkom itu mungkin sudah tidak laku lagi ya. Baik, kita lihat dulu, kita akan mencoba mereview sedikit apa yang kita sudah coba bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Maksudnya di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kelima. Kita akan lihat ini display 7 segment yang kita gunakan. Kalau yang ini kebetulan dia common katoda ya. Kalau tidak salah yang kita gunakan itu common anode. Saya menyebutnya common anode ya, sebenarnya common anode gitu ya kalau bahasa Inggris aslinya. Karena sudah terbiasa dari sejak dulu SMK atau STM dulu, jadi menyebutnya seperti itu. Karena gurunya juga tidak mengajarkan membacanya menggunakan bahasa Inggris, jadi common anode atau common katoda seperti itu. Jadi kami ikut-ikutan ya, padahal itu sebenarnya bahasa Inggris. Tidak apa-apa ya, asal penting paham. Nanti kalau belajar bahasa Inggris itu kan bisa belajar dengan Iqbal atau kawan yang lain ya. Baik, jadi si display 7 segment ini intinya sebuah perangkat atau spare part atau komponen elektronika yang terdiri dari LED-LED kecil. Kami dulu menyebutnya LED saja, tidak LED.
karena juga terbiasa ya bahasa kampung atau bahasa apa namanya anak sekolah biasa gitu. Jadi LED aja nyebutnya, di pasaran juga orang-orang menyebutnya LED. Kalau di LED itu mungkin sekarang aja ya ada lampu LED, tapi kalau dulu kami menyebutnya LED saja. LED itu artinya lampu kecil yang biasanya dipasang sebagai indikator gitu ya. Nah ini LED atau LED tadi, dia kalau disusun sedemikian rupa dengan apa namanya, dengan susunan seperti angka 8 itu, kemudian ada nanti ada titiknya juga, maka itu disebut atau dilihat seolah-olah dia nanti membentuk sebuah karakter kalau menyalanya dengan secara bergantian atau beberapa segmen tertentu atau semua segmen menyala gitu. Nah itu seperti itu ya. Nah jadi dia bisa dinyalakan nanti membentuk huruf ataupun angka. Tapi sekali lagi angka yang bisa dibentuk itu dari 0 sampai 9. Kemudian huruf itu tidak semua huruf, alfabet dari A sampai Z hanya beberapa saja. Mungkin A nya bisa yang A kecil atau A besar, B nya bisa B kecil, B besar, C bisa, D bisa, E bisa, F bisa, G bisa, H bisa, kemudian I bisa, J, K. K itu agak aneh karena nanti menyerupai dengan, mungkin K jadinya tidak bisa karena K menyerupai dengan huruf A, dan seterusnya ya. Nanti bisa dilihat dan dibayangkan kira-kira dari segmen-segmen itu huruf apa saja yang bisa dibentuk gitu ya. Nah kemudian saya juga mengingatkan atau kita mengulang kembali, display segmen-segmen itu ada di modul Master Micro Arduino yang ada di kampus ini. Mohon maaf saya geser ini. Ya, ini display-nya ada di bawah, maaf ini ketutup. Nah, nanti bisa dilihat di situ ya. Di slide-nya ini kelihatan kok. Nah, kalau misalkan di zoom lebih jauh, maka 4 display 7 segment itu kurang lebih seperti 4 digit ya, bukan 4 display, 4 digit. Nah, yang kebetulan terpasang di modul ini adalah yang common anoda ya. Jadi ingat kemarin kamu menonton seperti apa teorinya. Nah, saya melihat ini, saya tanya slide-nya muncul tidak? Iqbal? Muncul Pak. Muncul ya, baik. Karena ini mungkin tadi sebelumnya ya ada yang ngechat belum muncul katanya di desktop, mungkin hanya ke Iqbal. Dan alhamdulillah responnya bagus dan cepat ya Iqbal ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Baik, saya teruskan. Kita masuk tadi ke display segmen-segmennya. Dan pertanyaan yang kemarin atau sebelumnya juga sudah kita lontarkan atau terlintas gitu ya, apakah kita bisa menyalakan secara sekaligus. Intinya gini, kalau kemarin kita melihat untuk menyalakannya itu kan kita perlu 8 jalur paling tidak ya, karena ada A, B, C, D, F, G dan titiknya itu. Kalau misalkan nyampun titiknya tidak kita perlukan, maka kita perlu data 7 bit ya, atau ada 7 port nanti yang kita gunakan untuk menyalakan satu display apa namanya 7 segment. Nah yang jadi masalah si Arduino Uno dengan microcontroller ATmega328 itu, dia punya port yang terbatas, digital port yang terbatas. Karena itu untuk bisa menyalakan apa namanya 7 segment ini secara paralel, paralel itu artinya satu display 7 segment, satu digitnya itu diberi data 7 bit. Kemudian satu lagi diberi data 7 bit. Kalau ada 4, berarti 4 kali 7 sama dengan 28 gitu ya. Nah itu akan sangat boros sekali port yang digunakan. Mungkin kalau menggunakan microcontroller jenis yang lain ya, bisa jadi itu memungkinkan untuk dilakukan. Hanya saja karena ini port digitalnya terbatas. Ingat kemarin port digital yang muncul atau ada di apa namanya buat Arduino Uno-nya itu hanya dari port 0 sampai port 13 ya kan, berarti ada 14 port digital. Nah kalau misalkan port 0 dan port 1-nya itu kan saya sampaikan sebelumnya, kita tidak biasa menggunakan itu karena dia digunakan untuk nanti komunikasi programming ke komputer atau ke laptop melalui USB port. Karena itu kita biasanya gunakan dari port 1 sampai port 13. Nah, port 1 sampai 13 itu kurang lebih ada 12 port ya. Nah, karenanya untuk mengatasi keterbatasan port yang harus kita gunakan kalau menggunakan model paralel, maka kita akan menggunakan
namanya proses scanning ya. Scanning itu kita menyalakannya itu secara bergantian antara digit yang pertama sampai digit keempat. Kebetulan ada digit empat. Nah, dengan cara apa itu bisa dilakukan? Dengan cara nanti memindah-mindah namanya display selection ya. Kalau di bahasa teknisnya itu kita akan memindah-mindah kaman anoda yang kita nanti pindah-pindah kaman anoda yang di display 1 apa di digit 1 apa di digit 2, digit 3 apa digit 4. Jadi display selection-nya akan atau seleksi display-nya yang akan kita pilih-pilih. Apa kita akan menggunakan display 1, display 2, display 3, display 4 gitu ya. Nah, karena tadi kita perlukan adalah 7 ya plus 4 maka kita perlu 11. Nah, kalau misalkan kita maksimalkan dengan titiknya maka ada 8 segmen yang akan kita berikan datanya, kemudian nanti 4 untuk memilih display digit mana yang menyala. Ya, karena kita perlu nanti 8 plus 4. Jadi cukup atau pas 12 pin atau 12 port digital yang kita gunakan dari Arduino Uno-nya ya. Nah, itu dia. Nah, mungkin sambil ini jalan kalau ada yang kebetulan tidak jelas silakan ditanyakan ya. Sudah ada jawaban di chat, katanya sudah muncul. Terima kasih. Baik, ini sekedar mengingatkan kembali untuk koneksinya itu kita menggunakan digital pin ya. Itu posisinya nanti kalau dilihat di Arduino Uno-nya itu ada di tar. Saya kasih spotlight dulu ya. Ini. Bukan. Bentar. Mana menulis itu? Ini draw. Mana? Kok malah kita mana ya? Lupa saya mau mendraw-nya pakai apa. Tunjuk aja ya. Nah, ini dia nih digital portnya ini ada di situ digital portnya. Kemudian untuk konektor di master micro Arduino versi 2 nya itu di konektor 4 dan konektor 5 nih ya, yang nih yang ditunjuk warna merah itu dan warna kuning ini. Jadi ada dua konektor itu yang kita akan gunakan. Kalau di sini namanya header ya, di Arduino sini header itu kebetulan female namanya jenis konektor atau headernya. Nah, berikutnya kita lihat lagi sebentar. Oke. Wah, masih muncul dia. Nunjuk-nunjuknya. Baik. Terus, nah, kalau yang terbiasa membaca atau melihat ini secara elektronik, maka kalau misalkan kebetulan yang muncul itu AT8951 kalau tidak salah ini ya. Nah, kalau yang kita gunakan kan ATMBG328, tapi kurang lebih seperti ini rangkaian elektronikanya ya, untuk dia bisa digunakan. Intinya di dalam rangkaian yang ada di Arduino board itu ada display ini yang di master micro Arduino-nya. Tapi kalau di microcontroller-nya itu kan ada model sistem clock-nya di sini. Kemudian ada tombol reset-nya di situ juga. Kemudian dia terhubung ke nih konektor yang kita perlukan. Jadi konektor female ya, karena header-nya ada di papan atau board masa micro Arduino ini adalah board port male ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau nanti yang terbiasa atau jurusannya elektronika itu bisa membaca lebih detail di sini ya. Tapi mungkin tampaknya kurang begitu jelas ya anunya. Gambarnya, mohon maaf. Baik, ini tadi master micro Arduino-nya. Kemudian ini adalah tabel untuk koneksi pinnya. Jadi dari pin
yang ada di konektor 4 dan konektor 5 itu kemudian dihubungkan ke pin mana saja di master, di Arduino Uno-nya ya, di Arduino Uno yang ada mikrokontroler 328 ya tadi. Nah, di situ digital pin-nya itu sudah saya tuliskan, nanti tinggal dilihat oh positif 5 volt yang ada di sini yang ada di Arduino Uno-nya itu terhubung ke konektor 1 bagian atas 5 volt itu. Dan seterusnya di sini baik itu segmen A B C D F G H, H ini dot ya atau titik. Kemudian digit 1 selection ya, digit 1 selection-nya itu ke pin 10 di Arduino Uno board-nya. Kemudian untuk digit 2 yang terhubung ke pin 11 dan seterusnya sampai pin 13 ini. Jadi ini ya yang saya tunjuk. Ini biasanya kalau misalkan nanti kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian nanti melakukan penelitian kemudian ada kaitannya dengan apa namanya elektronika seperti ini, mikrokontroler misalkan, dan ada perangkat lain, sensor ataupun misalkan ada display LCD dan lain-lain, maka tabel ini adalah nanti yang memudahkan kalau orang selain kita itu membaca. Mungkin kalau Iqbal merakit gitu ya, itu Iqbal hafal tanpa melihat apa namanya tabel ini pun dia sudah hafal. Ini ke pin ini ke pin ini, digital pin ini ke pin mana, itu dia sudah hafal. Tapi kalau misalkan orang lain yang baru pernah melihat hasil penelitian kita, apapun misalkan dalam bentuk artikel ilmiah gitu ya, maka tabel ini akan membantu mereka untuk melihat, oh ternyata kalau misalkan saya ingin buat lagi hal yang serupa gitu ya, dan mengulang lagi penelitian itu atau rangkaian itu, maka saya akan melihat tabel ini. Ya, jadi ini saya kira wajib hukumnya ya untuk nanti kawan-kawan yang kebetulan skripsi ataupun membuat penelitian yang kaitannya dengan ada hubungan dengan elektronika ya, mikrokontrolernya ataupun nanti ada sensor dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti ini koneksi yang kita bisa lakukan. Ini mohon maaf sekali lagi sampai menjelang UTS ini belum bisa praktikum karena memang belum ada izin dari pemerintah ya untuk melakukan proses pembelajaran secara offline untuk kampus ataupun universitas, kecuali untuk hal-hal kepentingan yang tertentu. Tapi karena memang prodi kita memang masih belum mengizinkan untuk itu, saya pun tidak berani untuk mengizinkan kawan-kawan mahasiswa untuk praktikum di kampus ya. Tapi nanti kalau misalkan izin itu sudah keluar, saya kira kita siap mendampingi untuk nanti praktikum ya. Baik. Kita akan lihat lagi. Nah, ini dia nih. Kalau di pertemuan sebelumnya kita kan sudah mencoba menyalakan angka 0 sampai 9 ya, terbalik 9 sampai 0 di salah satu display sepan segmen. Nah, kita mungkin coba melihat atau mengingat nih. Ingat lagi, kemarin kita sudah membuat prosedur yang kita bisa menyalakan, atau kalau kita panggil prosedur ini, maka nanti dia akan menyalakan angka 1 di display sepan segmen ya. Mungkin saya ketinggalan prosedur angka 0 ini, tapi nanti dilihat saja. Tepatnya ketinggalan saya melihat apa namanya slide ini. Baik, ini adalah prosedur untuk menampilkan angka 2 ya. Ingat di pertemuan sebelumnya itu kita menyalakan segmen-segmen itu A B C D F G-nya itu. Jadi tadi kalau dilihat dari tabel yang bentar saya back dulu sebentar. Nah, di tabel ini kan ada nih digital pin 2 A B C D F G. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tabel untuk menyalakan ini. Jadi kalau misalkan kita ingin nyalakan angka 1, maka yang nyala segmen apa saja? Misalkan yang nyala segmen A B misalkan. Maka AB-nya itu yang kita beri data apa di sini ya, coba kita lihat. Nah, AB-nya itu yang kita beri data ini kebetulan bawah kita. Nah, ini. Low-low-nya ada di sini ya. Pin 3 dan pin 4. Karena A itu ada di bagian atas yang tidak bisa menampilkan di sini. Bagian atas kemudian sehingga di bagian kanan, sisi kanan itu yang vertikal itu BC ya, A-nya 0, A-nya 1 di sini, kemudian B-nya 0 dan C-nya 0. Jadi yang nyala itu adalah segmen B dan segmen C
kalau dilihat secara langsung di displaynya, maka yang muncul atau yang tampil adalah angka 1 seperti itu ya. Ingat tuh, coba dilihat ya tadi nanti ya tabel yang kita sudah buat di pertemuan sebelumnya. Baik, berikutnya ini untuk angka 2 saya agak percepat biar nanti kita punya kesempatan untuk sesi tanya jawab. Bentar. Saya mati di chat. Oh iya. Ini ada sambil ada yang bertanya ya. Ini dari kawan kita si apa nih? Kok saya tidak bisa ngeklik. Oh, Gusti Firmansah. Baik. Bahasa program yang digunakan apa? Bahasa program yang digunakan, saya sudah sampaikan sebelumnya, kita menggunakan bahasa C ya. Bahasa C dasar kalau tidak salah ini ya. Sebenarnya ada bahasa C yang C Sharp, ada C++, tapi saya tidak ingat persis ini C++ apa C Sharp. Jadi saya menyebutnya bahasa C saja sebagai bahasa universal pemrograman ya. Biasanya hanya beda-beda sedikit kalau nanti dia kebetulan ini bahasa C++ tapi ternyata C Sharp, atau ini C Sharp ternyata C++ gitu. Yang jelas yang tampil di sini adalah bahasa C. Karena dia menggunakan bahasa yang apa namanya ya? Sudah bahasa tingkat tinggi. Jadi kemudian di sini tulisannya tools yang digunakan untuk membuat coding. Jadi codingnya ini kalau di pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah saya lupa di pertemuan kedua atau ketiga ya itu ya. Kita akan menggunakan nanti mungkin saya belum tampil, sudah tampilkan dulu ya. Namanya Arduino IDE. Arduino IDE gitu ya. Nanti kalau diketik di Google maka nanti akan diarahkan ke websitenya arduino.cc kalau tidak salah di situ. Silakan di-download atau diunduh versi terbarunya. Tidak salah versi 1.18 ya, kalau tidak salah saya tidak ingat persis, nanti kita lihat lagi. Sebentar saya masuk ke sini. Oke. Nah, saya sambil memantau ini ya, kalau ada nanti yang ngechat atau bertanya lewat chat. Kemudian ini untuk angka 4, ini untuk angka 5 saya agak percepat, angka 6, 7, ini angka 8, ini angka 9. Yang konolnya saya lupa menyantumkan di sini. Nanti sambil di create atau dibuat sendiri ya. Nah, baik kita akan coba lihat ya apa yang kita harus lakukan untuk bisa menampilkan angka itu secara bergantian ya. Nah, kalau kemarin itu kan kurang lebih seperti ini saya percepat saja. Yang kita nyalakan digit yang pertama atau di sini kita beri keterangan digit 1 on. Jadi yang ada tulisan atau karakter yang ada di setelah double slash ini ya, double slash ini, maka itu adalah komentar ya. Kalau di bahasa yang lain, misalkan di MATLAB, itu dia menggunakan persen kalau tidak salah. Jadi setelah tanda persen itu adalah komentar. Jadi tidak dihitung sebagai coding program, tapi coding programnya dijadikan komentar gitu. Jadi kalau misalkan di void loop ini saya beri double slash di depannya, maka void loop itu akan menjadi komentar. Atau bukan coding program yang harus dijalankan oleh microcontroller ya. Nah, begitu juga misalkan di sini saya biasanya suka memberikan komentar-komentar ini di masing-masing baris program untuk memudahkan kalau nanti berikutnya saya membaca lagi program ini ya. Misalkan minggu berikutnya atau sebulan berikutnya, tahun berikutnya atau apa namanya di waktu-waktu yang lain gitu ya. Kalau misalkan sudah ada keterangan ini kan kita nanti pada saat memodifikasi atau memperbaiki itu lebih mudah ya. Nah, waktu itu kita sudah memberi delay ya di masing-masing habis kita menampilkan kita delay, kemudian kita ganti lagi angka 8, kita ganti angka 7, delay dan seterusnya sampai angka bentar. Nah, ini kan angka 0 nih. Tapi tadi di prosedurnya saya lupa menyantumkan untuk prosedur penyalaan angka 0. Jadi segmen yang nyala kalau tidak salah kalau angka 0 itu A, B, C, D, E, F kecuali G ya. Kecuali segmen yang tengah itu yang nyala. Baik, ini muncul lagi feedbacknya tadi sudah lumayan feedbacknya sudah hilang. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana caranya menampilkan angka 8, 4, 2, dan 0 gitu ya. Sebenarnya angkanya sih sembarang aja ini mau
angka pun berapapun boleh ya, ya asal masih bisa ditampilkan oleh display sepan sekundernya. Cuman ini kebetulan saja, contohnya 8, 2, dan 0. Jadi 8 di digit 1, kemudian 4 di digit 2, 2 di digit 3, dan 0 di digit 4. Nanti kita lihat ya caranya seperti apa. Nah, kita coba lihat dulu algoritmanya ya. Jadi kalau membuat program itu, kalau nanti ujian skripsi itu biasanya yang ditanyakan algoritmanya seperti apa. Sebenarnya bukan algoritma nih. Saya lupa, harusnya algoritma ya, saya mohon maaf menulisnya algoritma, harusnya menulisnya algoritma yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian algoritmanya yang pertama matikan semua digit. Jadi yang perlu kita cermati di sini, kita harus matikan dulu sebuah digit pada saat kita mau menyalakan secara bergantian. Nah, matikan semua digit selectionnya. Digit selection artinya dari semua dari 4 digit itu semuanya kita matikan. Matikannya dengan cara memberi data apa nanti kita di situ ya. Bentar, kita lihat. Mematikannya dengan cara memberi data high ya. Menyalakannya dengan memberi data low. Itu dia. Baik, kita kembali ke yang tadi algoritmanya. Nah, jadi kalau misalkan diberi data high ya, maka semuanya akan mati. Oh, saya lupa lagi. Ya, high itu mati. Nah, yang pertama berarti semua digit itu display selectionnya kita beri high, maka semuanya akan mati. Kemudian kita menghidupkan display selection 1, maka display selection 1 yang di digit 1 itu kita beri low, maka dia akan nyala nanti. Kemudian baru kita munculkan angka 8 nya itu di digit 1. Artinya di data A, B, C, D, F, G nya itu kita beri data untuk angka 1 ya. Angka 8 di digit 1, mohon maaf. Nah, memberi datanya itu tetap di pin yang sama, tapi display selection yang kita ganti-ganti atau kita geser-geser gitu ya. Yang pertama tadi kita matikan dulu, kemudian kita hidupkan display selection yang pertama, baru kita beri datanya itu di A, B, C, D, F, G nya itu untuk tampilan angka 8. Nah, kemudian baru kita delay atau tunda selama 1 detik. Kemudian matikan lagi, ini biar tidak nanti tersisa tampilan yang ada di display digit yang pertama tadi. Kita matikan lagi semua digit selection 1 tadi yang sudah kita nyalakan tadi ya. Kita matikan, kemudian hidupkan display selection 2, berarti display selection 2 nya kita beri data low lagi ya, seperti yang tadi itu. Tapi yang digit 1 nya kita high kan, yang display digit 2 nya, display selection 2 nya kita low kan atau kita hidupkan. Baru ke datanya kita beri lagi data 4 sekarang, sehingga yang muncul tadi 8 di digit 1, kemudian angka 4 di display segmen digit kedua. Nah, baru kita tunda lagi selama 1 detik ini untuk biar kita tidak langsung tiba-tiba hilang gitu ininya. Jadi kita delay dulu untuk kita bisa melihat, karena mata kita mungkin tidak bisa melihat kalau yang terlalu cepat ya ininya. Nah, kemudian kita matikan lagi semua digit selectionnya. Nah, digit 1 kita matikan, digit 2 juga kita matikan. Kita hidupkan display selection 3 nya ya. Kemudian kita tampilkan angka 2 di digit yang ketiga. Kemudian matikan semua digit selection 1, 2, 3. Kemudian baru kita hidupkan yang display selection 4. Kita beri data 0 dan habis sampai situ ya. Kalau misalkan itu dimasukkan di dalam prosedur atau void loop, maka nanti akan diulang lagi dari langkah pertama sampai langkah 17. Setelah langkah 17, langkah 1 lagi sampai langkah 17, muter terus ya sampai nanti Arduino-nya tidak diberi power lagi. Baik, belum ada yang bertanya. Mudah-mudahan tadi yang bertanya sudah terjawab pertanyaannya ya. Jadi itu adalah contoh algoritma sebelum kita membuat coding programnya. Mungkin ada juga kalau saya dulu coding program dulu, kemudian baru algoritmanya dulu. Ada, jadi bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ada yang terbiasa, mungkin ada yang sudah belajar algoritma dan pemrograman awam atau apa itu ya anunya, mata kuliahnya. Intinya algoritma dan pemrograman. Saya dulu itu 4 SKS mata kuliah itu. Tapi kalau di STIP saya lupa apakah 2 atau 3 SKS. Ada yang mengambil mata kuliah itu algoritma pemrograman?
Bisa jadi ada yang mengambil tapi sungkan menjawab ya. Baik, tidak apa-apa. Iqbal, mengambil mata kuliah itu semester ini atau sudah di semester yang lalu? Atau Fikri? Wenta? Iqbal? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah mengambil mata kuliah itu ya? Terima sudah, Pak. Gimana? Algoritma sudah. Algoritma sudah ya? Iya. Oh iya, baik. Ya. Mungkin sudah diajari ya oleh dosennya seperti apa menyusun algoritma itu. Nah, saya sebenarnya termasuk yang mungkin yang kurang bagus ya. Harusnya memang algoritma dulu baru program atau coding program. Tapi saya kadang-kadang saya itu kebalik. Saya buat codingnya dulu, setelah codingnya jadi tidak ada yang salah, baru saya buat algoritmanya. Jadi kadang-kadang sebenarnya ya tidak 100% salah sih, tapi yang bagus itu sebenarnya algoritmanya dulu baru coding programnya gitu. Tapi kadang-kadang karena terbiasa memprogram dulu, jadi programnya dulu jadi dicoba berkali-kali, tidak ada yang salah, bug-nya sudah diatasi, kemudian baru ditulis di dalam bentuk algoritma di untuk laporan, misalkan laporan penelitian atau artikel ilmiah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang pernah melihat artikel ilmiah saya itu, beberapa di antaranya yang menyantumkan algoritma ini. Nah, di coding programnya kurang lebih seperti ini ya. Tadi yang kita ada 17 tadi itu, ada 17 langkah. Coding programnya saya lihat ya, ada berapa langkah nih yang di void loop-nya. 4 1 2 3 12 16 20 ya kurang lebih ya. Kalau tidak salah hitung nih 20. Nah, kurang lebih 20 baris ini dengan 17 algoritma tadi. Kan ada yang bertanya lagi. Jadi katanya algoritma sudah diajarkan di mata kuliah struktur data dan algoritma oleh Pak Arsad di semester 3. Sekarang semester 4 ya, baik. Nah, mungkin STIMIC juga apa namanya ya, tidak melihat di kampus besar bahasa Indonesia. Jadi di mahasiswa itu disampaikan algoritma gitu, harusnya algoritma. Termasuk saya juga salah tadi karena harusnya saya menulisnya algoritma di slide ini. Baik, kita lihat dulu ini tampilan tadi kalau kita menyalakan secara bergantian ya. Si ininya. Si digit 4 digit di display segmen-segmennya ini. Jadi coding programnya tadi sudah saya tampilkan di ininya di slide. Nah, ini tampilannya, mohon maaf ini mungkin agak light ya kalau saya rekam dengan menggunakan handphone ini. Jadi 8 kemudian 4 2, 0 ini di digit pertama, digit kedua, digit ketiga, dan digit keempat. Nah, kurang lebih seperti itu ya yang muncul. Nah, yang kita inginkan tadi kan angka itu nanti harus, bukan harus, kita inginkan munculnya secara terus-menerus gitu ya, seolah-olah tampil di keempat digitnya. Nah, kalau yang sekarang ini kan kita lihat dia tampilnya di masing-masing digit secara bergantian, karena tadi kita delay selama 1 detik ya. Nah, bagaimana kalau kita inginkan dia tampilnya secara apa namanya ya, solid gitu, semua digitnya itu muncul. Nah, yang kita lakukan itu sementara ini ya, ini kalau saya sih biasanya kalau sudah jadi kode program yang tadi ya, itu saya biasanya jadikan dia jadi satu prosedur. Jadi kalau tadi kan kita kan ngetiknya kan di void loop nih, ntar saya back sebentar. Nah, ini kan di void loop. Void loop ini kan artinya program utama nih kalau di bahasa pemrograman apapun gitu ya, biasanya ada apa namanya main programnya. Kalau di bahasa SS ini di void loop-nya ya. Jadi dia yang sekali lagi dijalankan secara terus-menerus kalau asalkan dia masih diberi power gitu, atau asalkan dia masih di running, ada apa namanya, ada baterai atau ada data power atau ada dayanya, maka baris program yang ada di void loop itu selalu dijalankan terus-menerus. Kalau sudah sampai pada baris bawah, dia kembali lagi ke baris yang atasnya. Baris pertama maksudnya, baris pertama di void loop. Nah, kemudian untuk ini bisa dipanggil dan bisa diganti-ganti nantinya angkanya ini, maka kita bisa jadikan dia satu prosedur, kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang tadi di void loop itu saya copy, bukan copy, cut, kemudian buatkan void scan display seven segment, kurang lebih seperti itu namanya, kemudian di paste di sini,
Berikutnya kita akan nanti panggil di void loop ya. Jadi di void loopnya kita tinggal panggil nama prosedurnya ini, scan this seven segment kemudian kurung buka kurung tutup, itu yang kita lakukan. Kemudian tanda titik koma ya, untuk bahasa ininya di end gitu ya, akhir-akhir dari coding programnya. Nah berikutnya kita akan lihat, nah ini dia. Nah kalau misalkan kita inginkan tadi ya, angka 8420 ini di digit 1 sampai digit 4 itu tampilannya solid atau tetap gitu ya, maka yang kita lakukan bisa jadi menetar. Nah kurang lebih seperti ini ya, harusnya ya. Kalau tadi kan kalau misalkan kita nyalakan secara bergantian, tadi kan digit 1 delay, digit 2 delay, digit 3 delay, digit 4 delay. Kemudian kalau bisa langsung seperti ini, kita akan lihat. Nah ini kan, ini video ini. Saya ulangi lagi. Ini video. Terdengar bunyi jangkrik ya, karena waktu membuat ini merekamnya malam-malam. Nah itu 8420-nya solid menyala. Padahal tadi kan kita hanya menggunakan 8 jalur data, kemudian 4 display selection. Itu caranya seperti apa? Nah yang kita lakukan untuk menampilkan yang seperti itu sebenarnya adalah dengan cara tetap menggunakan prosedur scan display yang tadi kita sudah buat. Hanya saja kita akan melakukan pengurangan delay ya. Tadi delaynya untuk display pertama 1 detik, display kedua 1 detik, display ketiga 1 detik, sampai display keempatnya juga masing-masing 1 detik, kita ganti menjadi 300 milisecond atau kurang lebih sepertiganya ya, kurang dari sepertiganya. Kalau tadi kan 1000 milisecond atau 1 detik, sekarang kita ganti menjadi 300 milisecond. Itu hasilnya ya kurang lebih seperti tadi itu ya. Dan kalau coding programnya tadi kan delaynya 1000, sekarang delaynya kita ganti 300. Ingat yang ada di sini, ini satuannya kalau menggunakan function ya, yang warna merah ini function delay dalam kurung 1000 kalau tadi ya, sekarang kita ganti jadi 300 di sini. Nah jadi sedikit mungkin gambaran untuk bahasa C yang ada di Arduino ini, dia kalau misalkan nama prosedur dia menggunakan warna ini Tosca ya atau biru ya kurang lebih. Kemudian untuk namanya itu nama prosedur atau angka font-nya itu dia biasanya diberi warna hitam seperti ini. Kemudian ntar saya tunjuk pakai ini spotlight. Nah, ini. Kemudian untuk function yang bawaannya si Arduino dia biasanya menggunakan warna merah. Ya. Ntar, itu udah jam berapa nih? Jam 9.46. Oh ya, kita masih punya waktu kurang lebih 13 menitan ya. Karena tadi kita mulai jam 9 dan kurang lebih. Kemudian ya itu ya, untuk si komentar biasanya diberi warna abu-abu. Jadi kalau apa namanya nama prosedur itu biasanya warna hitam lebih gelap gitu ya. Tapi kalau misalkan yang komentar itu biasanya diberi warna abu-abu seperti ini. Makanya kalau misalkan kita beri double slash yang tadinya di sini warnanya merah misalkan, atau misalkan warnanya hitam atau warnanya tadi Tosca atau biru ini menjadi warnanya abu-abu ya. Kalau misalkan nanti di double slash. Nah kurang lebih seperti ini void display seven segmentnya yang tadi kita gunakan, kemudian kita ubah atau kita ganti nilai dari variabel delaynya ya, dari 1000 menjadi 300. Nah ya saja ini nanti perlu kita lihat lagi ya, bahwa kalau misalkan ini ada 8 maka delaynya kita ganti 8-8-nya. Tapi kalau saya sih kadang-kadang sih tinggal saya select gitu ya, kemudian saya find and replace yang tadinya 1000 saya ganti jadi 300 gitu. Jadi kita hanya mengganti sekali, memerintahkan sekali mengganti semua. Cuma kadang-kadang itu tidak efektif juga di beberapa kasus tertentu ya. Karena nanti yang memang harusnya 1000 ikut-ikutan nanti terganti jadi 300, padahal kita perlunya hanya mengganti yang variabel ini saja ya. Nanti mungkin ada variabel yang lain yang kita tidak perlu ganti dari 1000 menjadi 300 seperti itu ya. Nah ini kita akan coba lihat hasil tadi ya, apakah sudah bisa berfungsi. Bentar. Nah ini dia. Sudah jalan. Saya biasanya gitu ya, kalau merek
rekam ini tampilan. Jadi programnya juga saya rekam, kemudian di situ, oh ya, di situ ada tombol, bentar, tadi saya ulangi sedikit. Bisa nggak, bisa geser. Nah, itu saya sudah menekan tadi tombol program di situ ya, tanda panah atau upload. Jadi kalau misalkan dia ditekan itu, nanti programnya harus dikompil kemudian diupload atau diunggahkan ke ini, ke mikrokontrolernya. Nah, kurang lebih ini tadi yang masih ini ya. Sudah 300 ya. Kita lihat ya, dengan delay 300 ini apakah masih ternyata masih tidak solid ya tampilannya. Nah, kita akan lakukan pengurangan lagi nilai variabelnya. Nah, hanya saja sebelum kita melakukan pengurangan, karena untuk mempermudah proses kita mengganti-ganti parameter delay-nya tadi itu ya, karena kan tadi dari 1000 ganti 300 ganti 11 atau diselect kemudian find and replace itunya, angka 1000 menjadi 300 nya. Tapi kalau misalkan itu ada sekian banyak variabel yang harus diganti, maka kita akan nanti memakan atau menghabiskan banyak waktu. Karena itu untuk mempermudah nanti proses mengganti-ganti, jadi tinggal diganti satu saja, dipanggil langsung mengganti semuanya atau memberi data semuanya, maka kita akan coba modifikasi ya. Jadi tadi kalau misalkan kita sudah buat prosedur apa ya, scan display tadi itu span segmen 4 tadi itu ya, itu kita akan tambahkan satu parameter ya di situ, namanya ini saya tunjuk nih. Jadi kalau tadi kan void kemudian scan this segmen 4 kemudian kurung buka kurung tutup ya, di dalamnya tidak ada embel-embel angka ataupun karakter yang lain, kemudian kurung buka dan seterusnya yang coding programnya tadi. Nah, sekarang kita tambahi di sini. Jadi di dalam kurungnya tadi, di dalam tanda kurung, bukan kurung kurawal ya, kurung biasa, kita tambahi satu variabel namanya variabel d. Itu maksudnya nanti untuk variabel delay ya. Tipe datanya integer int. Jadi di sini kita ketik int space atau spasi d. Jadi dalam kurung tadi kita ketik int d. Jadi intinya kalau nanti semua yang berhubungan dengan d, apapun yang kita masukkan angka di situ, semua yang d akan benar sesuai dengan apa yang kita masukkan di apa namanya pada saat kita memanggil prosedur itu ya. Mungkin nih, jadi kalau seperti ini tadi ya, digit 1, digit 2 dan seterusnya ini. Nah, ini dari sekian banyak ini kan sama sebenarnya. Nah, bedanya kalau tadi kan kita di delay-nya ini, ya di delay ini. Entar saya bisa draw. Oh, terlalu kecil. Warnanya jangan kuning. Nah, ini. Nah, di delay udah terlalu besar. Nah, di delay-nya sini ya. Delay ini delay. Tadi kan kita masukkan delay dalam kurung 1000, kemudian kita masukkan lagi delay 300 ini ya. Semuanya ya. Nah, sekarang kita tinggal ini aja, delay dalam kurung D. Nanti D-nya itu akan mengikuti sesuai yang ada kita di sini. Di parameter. Nah, karenanya prosedur ini menjadi sebuah function jadinya ya. Dalam artian karena dia tadi sebelumnya tanpa parameter atau tanpa variabel parameternya, sekarang ada variabel yang kita jadikan parameter sehingga kita bisa sebut dia sebagai function. Seingat saya dulu, mohon nanti koreksinya kalau istilahnya salah ya. Jadi kalau function itu yang ada parameternya di sini, kalau tadi prosedur yang tanpa parameter di sini. Nah, mohon nanti dikoreksi kalau memang apa namanya istilah itu salah ya. Baik, kita teruskan lagi. Jadi nanti kita pada saat memanggil ya, oh ya ini dia nih, sudah ada highlightnya di sini. Ini void scan display 7 segmen 4 nya tadi, di dalamnya ada integer d tadi ya. Nah, intinya d itu kita tambahkan untuk nanti kita bisa ganti-ganti dengan lebih leluasa ya, tanpa harus mengganti satu-satu nilai variabel delay nya jadi kalau misalkan kita mau ganti 300 ya tinggal ganti 300 saja di atasnya. Semua yang ada di dalam function ini akan berganti dari atau menyesuaikan dengan angka yang kita masukkan. Jadi tidak lagi satu-satu.
Nah, coding programnya kurang lebih ntar nih kok masih muncul. Saya delete, delete tuh ya, erase tuh. Nah, kurang lebih seperti ini. Bentar. Oh, ya sama seperti tadi ya. Ini apa namanya? Sisa atau lanjutan coding program tadi. Nah, parameter tadi kita tinggal panggil saja ya. Bentar. Sebentar. Nah, caranya pada saat kita panggil di void loop itu kita tinggal ketikkan saja nih. Nah, nih. Kalau tadi kan sebelumnya kan di void loop kita panggil nih, saya jadikan komentar ya yang pertama tadi. Bentar. Nah, ini tadi. Awalnya kan ini yang kita panggil di void loop-nya. Tapi sekarang karena kita punya satu prosedur satu function, mohon maaf, satu function ini yang tadi sebelumnya kita sudah kita panggil itu kita jadikan komentar saja. Nah, jadi kita kalau saya tidak suka mengubah-ubah yang sudah ada. Jadi kita tinggal bikin baru, copy paste, kemudian mengganti namanya atau ganti nama function atau prosedurnya, jadi sehingga kita tinggal panggil yang baru atau yang kita inginkan gitu ya. Jadi seperti itu biasanya kalau saya membuat program, jangan mengutak-atik yang ada. Kalau misalkan mau yang lebih detail lagi, programnya di save as kemudian disimpan dengan nama lain sehingga program atau ya kode program yang tadi sudah jalan baik gitu ya, itu suatu saat misalkan karena kita utak-atik, nah yang kita otak-atik itu yang baru saja, bukan yang tadi yang sudah jalan. Nah itu caranya, itu tips kalau nanti kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian itu melakukan pemrogram, memprogram baik itu microcontroller ataupun program yang lain ya. Nah jadi tinggal dipanggil ini, saya ganti warnanya dulu jadi yang warna merah nih ya. Nah jadi delaynya tidak lagi 1000, tidak lagi juga 300. Kalau misalkan mau 1000 ya tinggal ganti ya angka di, saya ganti warna lagi ya, yang saya bulati warna hijau. Nah itu tinggal diganti di situ. Nah, tadi 1000 mau diganti 300, mau diganti berapapun di situ tinggal dimasukkan angkanya. Kalau misalkan kita ingin tadi tampilannya solid, maka kita coba menggantinya dengan angka 1. Artinya delay dari masing-masing penampilan digit 1, digit 2, digit 3, digit 4 itu hanya 1 milidetik gitu ya. Ya harusnya dengan delay 1 milidetik ini tampilannya sudah solid itu. Tidak lagi seperti tadi ya, berganti-gantian. Nah, sekarang ini tampilannya ya yang kita dapatkan pada saat kita sudah mengupload program dengan apa namanya? Delay 1 tadi ya. Nah ini kalau ini tampak berkedip, ini sebenarnya tangkapan dari kameranya yang berkedip ya, bukan bukan hasil program yang berkedip, tapi hasil programnya sebenarnya seperti ini solid. Ini di akhir rekaman saya itu dia muncul kedipannya karena mungkin kameranya bisa melakukan refresh rate yang lebih cepat daripada si itunya, si tampilan display segmennya ya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi setelah dilakukan pemanggilan kembali prosedur apa namanya display segment 4 digitnya tadi, tapi yang menggunakan parameter ya, atau functionnya kita sudah panggil dengan variable delay yang bernilai 1 tadi ya, 1 milidetik. Nah ke pertanyaan berikutnya nanti akan muncul lagi ini ya, mungkin kalau ada yang pernah melihat atau biasa melihat atau juga barangkali sudah pernah membuat tampilan display segment itu bisa berkedip gitu. Nah itu nanti jadi PR kita untuk bahan pertemuan berikutnya ya. Nanti kita lihat seperti apa caranya untuk membuat display 7 segment yang tadi menyala secara solid dan bisa berkedip. Jadi semuanya mati, semuanya hidup, semuanya mati, semuanya hidup. Flip flop ya kalau bahasa kami dulu namanya flip flop. Jadi klap-klip ya bahasa gampangannya di pasaran itu. Jadi 8420-nya nyala semuanya gitu ya, kemudian mati, kemudian nyala, mati. Nah ini nanti ada metode atau cara lagi yang kita bisa membuat. Tadi proses scanningnya kan sudah berhasil atau sudah jalan. Nah bagaimana kalau blinknya tadi? Nah kalau di Arduino itu namanya ada nanti program untuk blinking LED atau LED blinking. Itu biasanya kalau saya mengetes pertama kali kalau punya Arduino seperti ini ya, biasanya kita uploadkan atau unggahkan program yang blink itu dulu, karena yang bisa dilihat di Arduino board ini biasanya adalah LED yang terhubung ke pin digital 13 kalau tidak salah. Jadi tinggal buka programnya kemudian nanti upload, dah seperti itu.
Nah, setiap kali nanti kita membuat atau melakukan pengetikan coding kode program ya, kalau ada salah satu karakter saja, sekali lagi karena dia case sensitif, itu nanti akan ada pesan error. Jadi proses compilingnya nanti akan sudah ada menyampaikan pesan error ataupun errornya ada di baris mana gitu. Jadi dia sudah user friendly sekali. Jadi kalaupun ada yang kita salah ketik, itu dia akan bisa tunjukkan di baris mana salah ketik itu terjadi. Kadang-kadang biasanya gini, kalau misalkan dia menunjukkan baris ke-18 gitu ya, di baris atau di coding programnya, bisa jadi di sebelumnya yang ini yang terjadi kesalahan. Jadi di baris itu dia berhenti maksudnya. Misalkan dia menunjukkan error di line 18 nya dia, berarti sebenarnya yang terjadi error itu di line 17 atau di sebelumnya. Bisa jadi pula di line itu ya. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi nanti kalau misalkan kawan-kawan pas kebetulan memprogram, kemudian melakukan compiling dan atau langsung upload gitu ya ininya programnya. Biasanya kalau upload itu kan dia langsung compiling dan upload. Kalau misalkan compiling saja dia tidak mengupload. Jadi jangan salah nanti pada saat di compiling kok tidak jalan ininya apa namanya LED-nya atau misalkan display segmen-segmennya ataupun LCD-nya gitu ya, ternyata kan belum diupload gitu. Biasanya ada indikasi di Arduino board itu bahwa dia sudah melakukan apa namanya pemrograman atau upload program. Nah kira-kira itu ya, mungkin kalau ada yang masih ada unek-unek silahkan, kita masih sebenarnya sudah jam 10 nih, di jam saya ya. Oke lah, 1 menit lah ya, mohon maaf ini host nih, host di Steamic menunggu kawan-kawan karena ada yang bertanya dulu. Iqbal mungkin kalau ada yang lain, ada yang ditanyakan. Valentino, mana Valentino? Fikri, Gusti, siapa tadi? Firman ya, Firman Sah. Permisi Pak, mau tanya masalah absen tadi Pak, di mana Pak? Oh iya, saya nanti akan coba habis ini mengakses ke apa namanya absennya. Jadi tolong dipantau ya. Atau nanti saya berikan informasi di grup kalau sudah absennya saya buka. Saya lupa harusnya tadi dari rumah saya buka dulu karena koneksi apa namanya ke server absen itu kalau dari kampus ini biasanya tidak bisa. Koneksi internet yang dari kampus itu tidak bisa membuka server untuk presensi, termasuk RS-an juga, termasuk website SIMIC itu kadang-kadang kalau dari kampus itu tidak bisa dibuka. Jadi ini saya biasanya bukanya dari rumah. Misalnya saya biarkan terbuka selama beberapa hari atau satu hari penuh gitu ya. Kemudian nanti kawan-kawan yang ini bisa absen. Nanti insya Allah saya berikan informasinya lewat ini ya, lewat grup ya, WA insya Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan dulu materinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan kita bisa bertemu di materi berikutnya lagi. Kemudian lagi, karena ini sudah pertemuan ke-6, prodi biasanya menyaratkan harus ada ini ya, tugas-tugas ya. Saya akan coba berikan tugasnya nanti lewat e-learning atau LMS. Mohon juga dipantau, materinya bisa diunduh dari situ. Nanti saya coba unggah secepatnya. Kemudian ntar saya pindah dari mode ya, ini mode Zoom. Nanti tolong dipantau di LMS-nya atau di e-learning-nya. Tugasnya saya berikan di situ. Sebenarnya tugasnya sederhana aja, cuman melakukan atau resume ya dari beberapa materi yang sudah saya berikan. Nanti link videonya kan sudah ada juga di mungkin saya lupa. Link videonya belum saya masukkan ya di LMS ya. Nanti link videonya saya masukkan di LMS. Kecuali yang memang sudah kebetulan subscribe ya, bisa jadi sudah muncul notifikasinya. Tapi kalau yang kebetulan tidak subscribe, nanti saya berikan aja link-nya di LMS biar nanti bisa masuk ke materi pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang hari ini ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah mungkin atau kurang berkenan, atau ada materi yang mungkin ternyata salah gitu ya ininya, keterangannya ataupun informasinya. Mohon maaf, nanti bisa dikoreksi dan kita terbuka untuk koreksi ataupun kritik dari kawan-kawan sekalian ya. Bisa juga mengkritik, kalau misalkan mau ngeritik di komentarnya di YouTube juga boleh ya, silakan. Atau lewat WA, atau lewat grup, atau lewat email. Banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk
masukan ataupun kritik. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Wow.